Nah ini udah mendidih ya, biasanya ya kalau ayam udah mendidih mulai tadi ya. Nah ini mau bikin sayur pindang guys, pindangnya udah digoreng ya. Nah ini pindangnya udah digoreng tadi. Ini bumbu-bumbunya, bahan-bahannya yang sudah disiapkan ya. Rendang bawang, kalau saya pindang sayur pindang itu harusnya yang pedas ya, pedas. Nah, aku kasih satu mangkok sama rendang bawang. Ditambah lagi kalau sayur pindang itu tambahi tomat ya, tomat dalamnya dibuang dalamnya biar nggak kecut ya, nggak asam banget. Diambil luarnya aja. Nah ini bahan-bahannya yang mau dihaluskan. Maaf ya agak itu tempatnya sempit banget. Manual ya, diulek sendiri, dihaluskan sendiri, nggak pakai blender. Pakai garam, garam kasar. Ditambah lagi pakai kemiri 4 butir kemiri, pakai bawang ada 7 siung tadi, 7 siung guys, ketumbar 1 sendok, ada bubuk merica ya, ladanya ya di bawah itu tadi, ada bubuk sama itu kunyit bubuk ya, kunyit bubuk. Aku nggak ada kunyit, jadi ada kunyitnya pada bubuk. Kunyit bubuk tambah lagi sama daun jeruk. Nanti yang dihaluskan kalau sayur pindang itu bumbunya lebih mantep guys, juga nggak halus ya. Nggak bisa ambil gimana ya, lebih luas karena tempatnya dapurnya sempit guys, jadi seadanya aja diambil seadanya. Sekarang mau halusin bumbu-bumbunya, dihalusin ya. Kalau ngalusin di bawah ya guys, tapi dikasih apa taplak atau lap ya. Kalau di atas nggak bisa karena sempit banget ya tempatnya. Yaudah, sekarang ngalusin bumbunya udah disiapin ini ya. Nah, sekarang dihalusin ya, aku kasih di bawah itu kasih lap. Aduh, sorry. Sekarang sulit ya, apa dapurnya sempit banget, mau ulek aja di bawah, di atas nggak bisa, sempit. Lagian itu cobeknya kecil. Aku masih apa mau dikasih tripod juga sempit, nggak bisa guys, harus pegang HP-nya jadi goyang tripodnya. Tadi bawah ditaruh di mana bisa, nggak bisa, sempit banget. Ya udah nanti aku lanjutkan lagi guys. Jadi kalau sudah matang, di belakangnya dihaluskan terus dicampur sekalian.
tapi kalau pandang ada yang suka sekalian dihaluskan semua cicak sama berambang mentah itu sekalian dihaluskan di atas. Kalau aku sukanya berambang sama cicak digoreng dulu biar tambah wangi, atau biar tambah enak tambah wangi. Berambang sama cicaknya digoreng tambah mantap. Kalau sudah matang, topinya sangat berambang diberikan, terus mengemis bumbunya yang tadi dihaluskan. Ini nah setelah menggoreng berambang sama cabe, sekarang menumis bumbu yang sudah dihaluskan ya. Minyaknya buat menumis sama ditumis sekalian sama daun jeruk biar tambah wangi ya. Kalau udah mengharum dituangkan ke tomat, tomat tadi yang diiris. Nanti tomatnya kalau kita sudah matang terus dituangkan indangnya ya ketika air. Tomatnya matang, indangnya cari yang tadi baru tadi. Terus nanti kalau udah siap dikasih santan garam. Tambah air guys. Air putih. Maaf ya, karena ini tempatnya agaknya kecil, sempit kecil, jadi nggak bebas. Nah ini nanti diulek yang udah dikirim tadi, gambang sama gambang nanti diulek setelah ditaruh. Ditunggu mendidih, terus sekalian nanti pasti cabenya diulek ditaruh di sini ya guys ya. Nanti ditambah kaldu. Nah ini udah mendidih ya guys ya, udah mendidih mulai tadi ya. Udah aku kasih kaldu cukupnya ya, kaldu ayam Royco boleh, sesuka selera Anda. Mau dikasih apa, micin bisa juga. Aku nggak suka pakai micin, sukanya pakai Royco ya. Nah sekarang dikasih santan ya, santan yang kental.
pakai 2 bungkus. Nah, pakai 2 bungkus santan kental. Kalau nyaya bintang itu harus yang kental. Maaf ya, videonya jomplang-jomplang, nggak ada tripodnya, nggak bisa kita taruh tripod yang dapur sini. Karena sempit banget, kecil sempit, nggak tahu tripodnya taruh mana, kan nggak bisa. Jadi masak sambil megang. Tapi guys, udah mendidih. Kalau udah mendidih, udah siap ya guys ya. Dikecilkan apinya.